بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وحده والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu hadirin, para jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang salat-salat sunnah. Pada kesempatan kali ini adalah salat sunnah hajat. Pertama kita baca dulu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan At-Tirmizi di jilid yang ke-1 hadis yang ke-479 halaman 354. An Abdullah bin Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Ibni Abi Aufa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man kanat lahu ila hajatil hajatun aw ila ahadin min bani Adam." Barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada seseorang, falyatawaddo, maka kemudian hendaklah dia berwudu. Falyuhsinil wudu'a, dan hendaklah dia menyempurnakan wudunya. Tsumma liyusalli raka'atain, lalu kemudian dia salat 2 rakaat. Tsumma liyusni 'alallahi wal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ia mengucapkan atau membaca alhamdulillah, misalnya pujian kepada Allah, yakni memuji Allah, lalu kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesudah salat dia berdoa alhamdulillah, baru kemudian dia baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thumma liyakul, lalu kemudian ia ucapkanlah doa ini: La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima mawfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithmin, la tada' li dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Jadi Bapak Ibu, siapa yang mempunyai hajat, baik hajat kepada Allah atau hajat ke dunia, maka kemudian ia berwuduk dan ia baguskan wuduknya, lalu ia sholat 2 rakaat, lalu kemudian sesudah itu dia memuji Allah berdoa, lalu dia berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian dia baca doa yang kita sebutkan tadi, lalu kemudian ia sebutkanlah hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah salat sunnah hajat. Imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa salat sunnah hajat ini adalah salat yang sangat dianjurkan kalau seseorang mempunyai hajat. Bapak Ibu, sekarang kita lihat jumlah rakaatnya berapa. Jumlah rakaat salat sunnah hajat ini berapa? Jumlahnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal
mereka berpendapat jumlah rokaat solat sunnah hajat ini 2 rokaat. Tapi berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, dia berpendapat adalah solat sunnah hajat ini 4 rokaat. Ada seseorang muridnya, pengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Ini ulama besar di kalangan Imam Abu Hanifah. Ya, lebih kurang mungkin statusnya seperti Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Namanya adalah Imam Ibnu Abidin. Kata beliau, inna salati hajati 4 rakaatin ba'dal isya. Kata beliau, bahwasanya salat hajat itu dilaksanakan 4 rakaat sesudah salat isya. Sesudah salat isya pula. Kemudian, Bapak Ibu, kita ringkas. Ayat yang pertama, kan kita salat hajat nih. Ketika membaca Al-Fatihah, sesudah selesai baca Al-Fatihah, maka dibaca ayat kursi ayatnya. Berapa kali? 3 kali. Lalu kemudian di rakaat yang kedua adalah sesudah membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tadi kan 4 rakaat. Di rakaat yang ketiga, maka kemudian dibaca ayatnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di rakaat yang keempat, baca juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sekarang kita lihat. Qala masyaykhina, berkata guru-guru kami, sallaina hadhihi shalah fa qudiyat hawaijuna. Kami telah melaksanakan salat hajat itu sesuai dengan ini 4 rakaat. Rakaat pertama ayat kursi, kemudian rakaat kedua Al-Falaq An-Nas, 3 Al-Falaq An-Nas, 4 juga Al-Falaq An-Nas, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan semua hajat-hajat kami. Nah, ini kata pendapat Imam Abu Hanifah, murid-muridnya, yakni pengikut mazhab Abu Hanifah. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan semua hajat-hajat kami. Nah, ini Masya Allah, Pak. Ini ulama besar. Yang berkata bukan saya, ulama besar. Jadi enggak mungkin rasanya bohong mereka. Nah, Bapak Ibu, kemudian Imam Al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i, kata beliau dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Salatul hajati wa man daqa 'alaihi al-amru wa massathu hajatan fi shalah dinihi wa dunyahu ila amri ta'azzara 'alaihi falyusalli hadhihi shalah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau seseorang mempunyai hajat baik kepada Allah, hajat agamanya, lalu kemudian atau hajat perkaranya yang kemudian perkara bagi dia sulit untuk memutuskannya atau untuk mendapatkan kemakbulan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian hendaklah dia salat. Berapa salatnya? Dia kutip pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Wahib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minad du'a alladhi la yuraddu ay yusallil abadi sintai raka'atan. Bahwasanya kata Imam Ghazali mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan salat 12 rakaat. Jadi kata Imam Al-Ghazali, salat sunnah hajat itu 12 rakaat pula. Itu kata Imam Al-Ghazali. Halaman 250 dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu kata Imam Ghazali menjelaskan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya perkara dunia, misal contoh ini, contoh Bapak Ibu ya. Anak saya mau melamar. Lamar apa? PNS misalnya. Mau masuk polisi misalnya. Ya Allah, kalau memang masuk polisi atau menjadi PNS atau menjadi bekerja di dimanalah misalnya, ya Allah, ini yang terbaik untuk dunia dan akhirat kehidupan anak saya, maka ya Allah makbulkanlah, ya Allah perkenankanlah, ya Allah. Jadi baru kemudian solat hajat. Solat hajat, Pak, bukan nyogok. Solat hajat,
Nah, baru kemudian sesudah itu minta pertolongan kepada Allah. Kalau Allah memberikan yang terbaik, kalau memang jebol, ya itulah yang terbaik. Karena di awal kita sudah berdoa tadi, jikalau itu memang yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat saya, maka apapun hajat kita jangan di apa namanya Bapak Ibu, jangan dihilangkan itu. Ya Allah, jikalau ini yang terbaik untuk dunia dan akhirat saya, maka kabulkan ya Allah. Nah, jadi nanti kita enggak ada penyesalan. Toh nanti kalaupun dituntut Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dahulu saya sudah minta, sudah berdoa saya ya Allah untuk kebaikan hidup dunia dan akhirat saya. Maka kemudian salatlah. Berapa rakaat? Pendapat yang masyhur di antara imam empat mazhab, 2 rakaat. Menurut Imam Abu Hanifah 4 rakaat. Menurut Imam Al-Ghazali 12 rakaat. Maka silakan diambil Bapak Ibu, pendapat yang mana yang paling bagus untuk kita amalkan, ya terserah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkenaan dengan salat sunnah hajat. Insyaallah, nah ini sudah selesai tentang salat sunnah hajat, dan kemudian pada pertemuan yang akan datang insyaallah tentang salat sunnah lainnya. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.